Fenerbahçe gol 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 the crucial kick before Trindade de Valena sealed the Manchas fate. 5-4 on penalties, Netherlands champions again. Can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest. Tom Hay dan Sandy Walsh akan mengukir cerita indah jika nantinya bermain bersama untuk timnas Indonesia. Sebab di masa lalu, mereka pernah membawa Belanda menjadi juara Euro U17. If I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books, something written, watch the best teacher system I invest. Never hidden. Sandy Walsh mendapatkan status warga negara Indonesia lewat proses naturalisasi pada akhir 2022 lalu. Hanya saja debutnya bersama timnas Indonesia baru terjadi pada September 2023 lalu. Sandy Walsh menjalani debut ketika skuad Garuda menang 2-0 atas Turkmenistan pada laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo. Dipentas sebagai bek tengah, Sandy Walsh tampil apik mendapatkan banyak pujian atas aksinya. Selamat kepada Sandy Walsh. Beliau juga sepertinya akan menjadi. Menyusul jejak Sandy Walsh, Tom Hay juga tengah menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Ada cerita indah soal kolaborasi Sandy Walsh dan Tom Hay bersama Belanda U17. Sandy Walsh tercatat pernah membela timnas Belanda U17 dan U19. Saat bermain untuk Belanda U17, Sandy Walsh ambil bagian di Euro U17 2012. Pada turnamen itu, Belanda menjadi juara usai menang adu penalti melawan Jerman. Sandy Walsh absen pada laga final, akan tetapi dia mencatatkan 5 penampilan di Euro U17 itu. Stendera, the man to miss for Germany. Nick Olish saving the crucial kick before Trindade de Valena sealed the Manchas fate. 5-4 on penalties, Netherlands champions again. Nah, salah satu rekan bermain Sandy Walsh di Euro U17 2012 adalah Tom Hay. Berposisi sebagai gelandang, Tom Hay jadi pemain utama dan bermain penuh. Tom Hay meraih gelar juara Euro U17 keduanya bersama Belanda. Esperemos poderlo ver de nuevo el año próximo. Saya tak bisa mengambil penalti. Pada akhirnya, saya mengejar Tony, dia melakukan tugasnya jadi saya tak dibutuhkan. Ada banyak ketegangan pada saat itu, kata Tom Hay dikutip dari situs resmi UEFA. Final Euro U17 2012 mempertemukan Jerman dan Belanda. Selain Tom Hay dan Sandy Walsh, ada beberapa nama yang ambil bagian pada laga tersebut dan kini punya karir mentereng. Di kubu Jerman, ada nama Leon Goretzka dan Julian Brandt. Saat ini mereka masih bermain untuk timnas Jerman. Dari skuad Belanda, ada Nathan Ake yang kini bermain di Manchester City. Ake adalah kapten Belanda di Euro U17 2012. En el anterior lanzamiento el balón a Stendera. Backen, pierna izquierda, chuta, gol. Optó por la potencia en el disparo, el trastazo con la zurda de Kemp. Setelah Euro U17 2012, Tom Hay dan Sandy Walsh tak pernah bermain bersama lagi pada level kompetitif. Sama-sama pernah dapat panggilan dari Belanda U19, mereka tak berada di tim yang sama. Pada level klub, Tom Hay dan Sandy Walsh juga punya jalan karir yang berbeda. Tom Hay bermain untuk beberapa klub Belanda dan sempat ke Lech, sedangkan Sandy Walsh meniti karirnya di Belgia. Lebih dari 10 tahun berpisah, kini Tom Hay siap bersatu lagi. Pada tahun 2024 nanti, mereka mungkin akan bersama lagi. Kali ini mereka akan bermain untuk timnas Indonesia. Lantas, apakah mereka mampu meraih gelar juara seperti saat bermain untuk Belanda U17?
Kalau menurutmu gimana guys? Melihat duet maut ini kembali berioni di timnas Indonesia? Berikan tanggapanmu di kolom komentar. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.